Wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi. Perkenalkan, saya Cantika Salma Zahra selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah UIN Wali Songo Semarang. Saya ingin mengucapkan selamat datang di Jurusan Akuntansi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mengucapkan selamat kepada kalian semua atas prestasi yang luar biasa yang dicapai sampai saat ini. Menjadi keluarga besar Perhimpunan Syariah merupakan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Mulai saat ini, saudara akan mengalami fase baru, yaitu masa menjadi mahasiswa. Masa ini merupakan masa yang penuh perjuangan, penuh dengan tantangan, dan terus berkembang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa menjadi mahasiswa tidak hanya sekedar untuk lulus tepat waktu dan mencapai nilai yang tinggi, namun bagaimana bisa memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan masyarakatnya. Melalui apa? Yaitu dengan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah melalui pendidikan, yaitu dengan mengikuti kurikulum terstruktur. Yang kedua melalui penelitian dengan menyelesaikan skripsi dan ikut mengembangkan ilmu akuntansi syariah, serta yang terakhir yaitu dengan pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata dan sejenisnya. Jangan ragu untuk bertanya kepada teman, dosen pembimbing atau fasilitator yang lainnya. Menjadi mahasiswa yang penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan integritas dan berkomitmen untuk menjadi yang terbaik. Ingatlah bahwa kesuksesan itu tidak sendiri, namun secara bersama-sama. Akhir kata, saya mengucapkan selamat datang di Prodi Akuntansi Syariah. Mari kita ciptakan kenangan indah dan juga prestasi gemilang secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Akuntansi Syariah menjadi salah satu dari 4 program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Program Studi Akuntansi Syariah mulai mendapatkan izin pembukaan prodi pada tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 452 tahun 2015. Kami memiliki keunggulan pada kurikulum yang adaptif dengan dunia industri, melakukan jejaring kerjasama dengan industri dan profesi, antara lain kantor jasa akuntansi, kantor akuntan publik, Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lembaga filantropi Islam seperti Lazis. Program studi akuntansi syariah juga menghasilkan dan mengimplementasikan berbagai aplikasi akuntansi, khususnya pada praktik yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Kami menawarkan kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri, mencakup berbagai mata kuliah dari dasar-dasar akuntansi hingga topik-topik kelanjutan seperti audit, perpajakan, keuangan, dan sistem informasi akuntansi. Pengajaran kami didukung oleh dosen-dosen berpengalaman yang merupakan ahli di bidangnya. Pembelajaran berbasis teknologi dan proyek memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik yang nyata, mempersiapkan mereka untuk tantangan di dunia kerja. Kami juga menawarkan program-program khusus dan sertifikasi seperti Certified Public Accountant atau CPA, Certified Management Accountant atau CMA, dan pelatihan software akuntansi terkini. Program ini memberikan nilai tambah bagi lulusan kami, membuat mereka lebih kompetitif di pasar kerja. Di kampus UIN Wali Songo Semarang,
dilengkapi dengan fasilitas modern seperti laboratorium komputer, perpustakaan dengan koleksi buku dan jurnal yang lengkap, serta ruang diskusi yang nyaman. Selain itu, kami memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang membantu mengembangkan soft skill dan jaringan profesional kalian, seperti KSPM, CPA, Tech Center, dan lain sebagainya. Kami juga mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kompetisi akuntansi, seminar, workshop, dan kegiatan sosial yang tidak hanya memperkaya pengalaman, tetapi juga memperluas jaringan profesional mereka. Gabunglah bersama kami di jurusan Akuntansi Syariah UIN Wali Songo Semarang dan mulailah perjalanan kalian di dunia keuangan.